teman-teman, hari ini kita mau ke Tiger Leaping George dari Gorge. George is something. Gorge. And it goes a little something like. Hai teman-teman, hari ini kita mau ke Tiger Leaping Gorge. What is that? Tadi ada pemeriksaan cepat dari polisi. So hari ini kita mau ke Tiger Leaping Gorge. Kita rent car seharian, hanya dari hotel. Terus dari hotel tempat kita stay, kira-kira makan waktu how long coach? Mungkin sekitar 1 jaman, sekitar 1 jaman lebih. Karena udah ada new road, ada jalan baru yang bikin percepat bisa menuju ke sana. Jadi Tiger Leaping George itu kayak big river yang se-river yang diapit sama dua pegunungan. Bisa nanjak juga sih ke gunung, tapi kayaknya kita nggak pergi buat hiking karena akan makan waktu bisa lama, bisa berhari-hari ke sana. Pemandangannya indah banget dan hari ini cuacanya cerah. Jadi kita udah sampai ke entrance-nya Tiger Leaping Gorge dan driver aku lagi beli tiket buat kita. Kita tunggu di mobil aja. Kayaknya sedikit ini di luar sedikit gerimis. Jadi kalau kesini better sewa mobil sih kalau pergi sendiri gitu. Lumayan jauh dan pasti agak ribet. Atau ikut join tour group. Tapi kalau untuk sekarang nggak ada join tour group, jadi makanya kita sewa mobil sama driver seharian. Lihat view-nya dari tempat aku berdiri. Keren banget. Beda sih, karena kalau lagi hari libur di China nih, sedangkan aku lagi liburan karena Chinese New Year, biasanya di mana-mana tuh padat, sesek, penuh sama orang-orang. Kita jalan di pinggiran sungainya. Ini ada penjelasan sedikit di belakang aku. Jadi Tiger Leaping Rock kurang lebih tingginya sekitar 13 meter. So historinya, legend says that a tiger jumped across the river at this rock for making a round trip between Jade Dragon Snow Mountain yang kemarin aku pergi dan Haba Snow Mountain located in the middle of the Jung Gorge in a series of rapid understep cliffs.
udah mau menuju ke exit di sini. Jadi aku di bawah sini. Ini area guide map untuk Tiger Leaping.